Pagi ini di tempat kita cukup cerah ya teman-teman. Saatnya berkebun. Happy gardening ya teman-teman. Saya habis membersihkan tanaman daun bawang teman-teman. Tuh, kita buangi daun-daun yang kuning dan yang bagus. Kita ambil ya teman-teman, sayang. Kita juga akan memangkas daun yang sudah tua dan menguning seperti ini ya teman-teman. Ini kita coba kurangi daun-daun yang sudah tua dan jelek seperti ini teman-teman. Edisi beberes kebun ya teman-teman, karena nih mumpung cuacanya bagus, jadi kita pakai untuk nanti kita tambah media tanam, kemudian kita nanti juga akan petik sawi caisim teman-teman. Mungkin ya kan kita sudahi sawi caisimnya dan kita ganti dengan tanaman lain teman-teman. Jadi ini yang kita buang nih daunnya yang sudah tua-tua banget seperti ini ya teman-teman. Kita kurangi. Nanti. Aman ya, aman, jangan kena ulet lagi semoga. Ini daunnya kita jadikan kompos teman-teman. Untuk penambahan media sepertinya nanti tidak kita videokan ya teman-teman, tapi saya rencananya hari ini mau tambah media beberapa tanaman seperti sawi pagoda. Kemungkinan ini juga akan sedikit kita tambah dengan media tanam. Selesai ya teman-teman, nanti kita rapihkan kembali. Kita bergeser ke sebelah sini ya teman-teman. Kita akan sudahi sawi caisimnya. Nanti kita pilih daunnya yang bagus ya teman-teman. Ini belum sepertinya teman-teman, kita pilih nih. Pilih beberapa nih kayak gini habis teman. Ini akan kita pangkas saja, kita coba pertahankan, nanti kita kasih pestisida nabati dan juga POC. Ini akan kita udahi. Ini juga kita sudah. Cukup banyak ya teman-teman. Kita skip dulu ya teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman. Ini pot-pot yang kita tarik hari ini. Dan ini yang kita sisakan. Semoga sawi caisim ini masih mau berbakti ya teman-teman. Nanti kita tambah media, kita pupuk. Dan banyak sekali yang harus kita tambah media hari ini teman-teman. Jadi tidak kemungkinan ya, kemungkinan tidak akan kita videokan ya teman-teman. Untuk media tanam seperti biasa teman-teman, kita menggunakan sekam bakar
daun lapu, pupuk kandang, dan juga tanah, teman-teman. Di belakang sini tadi saya tuh nggak sengaja nemu banyak banget, teman-teman, bibit selada. Karena kemarin ini nih, yang ini nih, selada siomak tadi sudah kita ambil dan ternyata banyak yang rontok dan numbuh di sini, teman-teman. Tuh di sana juga banyak. Oh ya, teman-teman, sebelum kita tambah media, polybagnya kita naik-naikkan dulu terlebih dahulu seperti ini, dan kita buangi daun-daun tuanya. Ini kan baru setengah ya, teman-teman, medianya. Jadi kita naikkan seperti ini sebelum kita tambah dengan media tanam ya, teman-teman. Ini semua baru setengah, teman-teman, dan terus-terus terkena air hujan, jadi pertumbuhannya itu tidak sebagus yang kemarin. Semoga setelah kita tambahkan dengan media tanam ini akan makin subur, teman-teman. Untuk tanaman kucai nanti juga akan kita pangkas ya, teman-teman. Ya, teman-teman, media tanamnya yang akan kita pergunakan untuk menambah media tanam sayuran-sayuran yang ada di sini. Nih, seperti ini ya, teman-teman. Kita contohkan satu. Maaf, teman-teman, sulit pakai ini, kita pakai tangan aja. Mohon maaf ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Sudah segitu ya, teman-teman. Untuk sawi pagoda juga sama, teman-teman. Ini juga tidak akan full banget ya, teman-teman. Cukup menutupi akar-akar yang sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi nanti di saat sudah tumbuh kembali dan bisa kita panen lagi, setelahnya kita akan tambahkan media tanam kembali. Seperti itu ya, terus-terusnya, teman-teman. Kita skip dulu. Sudah selesai, teman-teman, penambahan media tanam untuk tanaman sawi pagoda dan juga selada. Dan di sini kucainya juga sudah kita pangkas ya, teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Tadi kita juga sempat siram sedikit karena tadi media yang kita tambahkan itu sedikit kering, jadi kita siram, teman-teman. Semoga tumbuh subur ya tanaman yang sudah kita tambahkan dengan media tanam, dan nantinya bisa kita panen dan berbakti kepada kita yang sudah mengurusnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga video-video yang kita buat bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy gardening, teman-teman. Bye-bye.